Terima kasih karena setia bersama kami. Difahamkan seorang pakar analisis misteri daripada Eropa dikesan telah melakukan satu risikan khas terhadap pemain muda sensasi negara yang juga pemain Johor Darul Takzim Arif Aiman. Pemain yang berusia 20 tahun ini kini menjadi watak penting buat pasukan Johor Darul Takzim sejak dua musim kebelakangan ini. Beliau yang turut merangkul anugerah pemain paling bernilai MVP Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2021 jelas berada dalam kelas tersendiri sungguh pun pada usia yang begitu muda. Baru-baru ini nama Arif secara tiba-tiba menjadi bualan hangat di media sosial susulan analisis yang telah dilakukan oleh seorang individu yang tidak dikenali. Beliau dilihat telah membuat satu analisis untuk mengenal pasti kemampuan sebenar pemain kerahilan Pahang itu pada posisi yang dimainkan oleh beliau ketika ini. Nama Arif Aiman diletakkan sebaris dengan nama-nama pemain berkelas dunia seperti Marco Pasalic apabila individu tersebut mahu membandingkan kemampuannya bersama pemain lain. Beliau mahu mengenal pasti individu yang sesuai untuk mengisi peranan pemain sayap buat pasukan tersebut apabila pasukan itu mencatat jumlah hantaran lintang paling banyak dalam setiap perlawanan. Beliau juga menyenaraikan beberapa nama pemain yang sudah pun menunjukkan peningkatan positif pada sesetengah posisi yang dimainkan. Arif dikatakan telah berjaya menjadi antara salah seorang pemain yang beraksi dengan cukup baik, terutamanya pada pentas Asia, yaitu Liga Juara-Juara Asia bersama pasukan Johor Darul Takzim. Kemampuan Arif Aiman dinilai berdasarkan kualiti yang telah dimiliki oleh pemain ini secara sedia ada dan juga bahagiannya masih boleh ditambah baik dalam permainannya. Teruskan bersama kami di JDT selamanya untuk info-info menarik mengenai pasukan bola sepak Johor Darul Takzim dan juga bola sepak di Malaysia kita. Jangan lupa subscribe JDT selamanya. Terima kasih. Bye-bye.